Kita tak sebut mulut tapi hati kita ingat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal ialah gabungan antara dua-duanya. Mulut zikir, hati ingat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan zikir ini ada tiga jenis dalam kitabnya Al-Azkar. Zikir yang pertama zikrul lisan, kita sebut subhanallah 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 alhamdulillah Allah akbar Allah akbar seumpamanya. Zikir yang kedua disebut sebagai zikrul qalbi, kita tak sebut mulut tapi hati tengok la ilaha illallah la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal ialah gabungan antara dua-duanya. Mulut zikir, hati ingat. Inilah maksud zikir sebenarnya. Zikir-zikirnya maknanya dua maksud. Maksud pertama sebut. Sebut tu dengan lafzi, lidah. Yang kedua zikir tu dengan makna ingat. Ingat tu dengan hati. Dua-dua tu makna zikir. Dan dua-dua tu bila kita lakukan, kita boleh laku dengan banyak-banyak. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan lupa untuk zikrullah banyak-banyak. Nak tahu lebih luas lagi berkenaan dengan isu ni, tuan-tuan bolehlah rujuk kepada saya punya apps percuma saja dalam handset masing-masing, Al-Inarah. Banyak soalan-soalan yang kita jawab, melebihi 6,000 soalan dah setakat ni dengan pelbagai isu, termasuklah kelebihan 10 awal Zulhijjah, termasuklah amalan seperti amalan kurban dan lain-lain lagi.